Tatkala Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan dalam Belanjawan 2025 yang bernilai peruntukannya RM421 bilion juga dititipkan dan juga diperuntukkan sebanyak RM7.5 bilion ketimbang lebih RM6 bilion berbanding peruntukan Belanjawan 2024 hanya untuk kemahiran teknikal dan vokasional atau disebutkan sebagai TVET sahaja yang menggambarkan keseriusan dan juga fokus kerajaan bagi memastikan kemahiran teknikal dan vokasional ini mendapat perhatian dan memberikan gambaran penambahbaikan bukan sahaja untuk tujuan pembelajaran tetapi bagaimana ia menyediakan ruang pekerjaan yang lebih kompetitif dan mapan bagi lulusan TVET ini. Malam ini kita akan berbicara berkenaan naratif khas pasca belanjawan. Fokusnya adalah perkukuh ekosistem TVET. Sementara Majlis TVET Negara telah pun ditubuhkan, juga dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita melihat bagaimanakah TVET dan kesannya itu akan membawa kepada satu ekosistem perubahan dari segi penawaran pekerjaan yang lebih kompetitif dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan pekerja ini. Malam ini saya amat bersyukur hati, naratif khas mengalalukan kehadiran bersama dengan kita selama lebih kurang sejam untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan fokus dan juga perkara ini. Di sebelah saya yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Said Zainal Abidin Said Muhammad Tahir Jamalul Lail. Apa khabar Tan Sri? Baiklah, terima kasih bersama kami. Tan Sri mewakili D-Next. D-Next pastinya berfokus kepada teknologi, energi dan juga information technology ataupun IT. Ini merupakan suatu institusi yang dikira sebagai antara pemain yang cukup penting ya, dalam bidang-bidang yang disebutkan tadi. Dan juga bersama dengan kita dari institusi pendidikan, Tuan Haji Ahmad Solihin Muhammad Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif German Malaysian Institute atau GMI. Terima kasih Tuan Haji bersama kami pada malam ini. GMI sudah beberapa tahun usianya, sudah lama bertapak dan menawarkan pendidikan vokasional dan juga teknikal yang mana diilhamkan dan juga diaspirasikan daripada kerangka negara Jerman sebagai peneraju bidang TVET. Baik, kita mulakan dengan yang berbagi Tan Sri terlebih dahulu. Peruntukan sebanyak RM7.5 bilion itu digambarkan satu peruntukan yang dikira mapan ya, untuk memberi ruang kepada TVET ini berkembang dalam Malaysia. Namun sebegitu, apabila kita ingin mendapatkan pandangan pemain industri, apa Tan Sri melihat TVET ini sudah berada di landasan yang setepatnya untuk ia berkembang mengikut kepada jeda masa yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, Tan Sri? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ismail dan Tuan Haji Salihin kerana menjemput saya di Naratif Khas. Pertamanya ialah kita menyahut baik ya, keputusan kerajaan untuk memberi dana lebih daripada 7 juta lah, satu peningkatan daripada tahun lepas. Dan ini saya lihat sebagai satu kesungguhan daripada pihak kerajaan untuk memperkukuhkan program TVET dalam segi melatih lebih ramai tenaga mahir untuk mengisi keperluan industri. Baik. Dan industri ini Encik Ismail pun tahu memang sentiasa berubah. Ya. Dan dengan secara tidak langsung dan memperkukuhkan ekonomi kerajaan. Balik pada soalan tadi dalam segi keberkesanan ekosistem yang ada dalam program. Saya rasa kalau kita lihat dalam program TVET dah sekian lama ni, memang kita akui ada apa ni, hasil yang agak ketara lah. Di mana kalau tidak ada hasil daripada TVET ini, tentu inasi-inasi yang bertapak di Malaysia ini tak kira lah dalam pengilangan ke, dalam segi energi ke, oil and gas, IT dan sebagainya, sudah tentu tidak mendapat tenaga mahir. Dan mereka maju sekarang hasil daripada TVET sendiri selain daripada IPT-IPT dan IPT yang ada. Arti persoalannya adalah sama ada apa ni, kejayaan yang kita sudah alami sekian lama ini masih boleh kekal dan relevan untuk ke depan. Sebab kita faham dalam industri sekarang pun dengan perubahan IT, digital, AI dan sebagainya, keperluan industri berubah dan jarak perubahannya makin lama makin kerap. Dan kami sendiri di Next pakai contoh di IT dalam segi digital dan sebagainya. Dulu kalau kita lihat customer kita, pihak-pihak kerajaan pun swasta, dalam segi keperluan untuk mentransformasikan digitalnya lebih aktif dan lebih kerap sebab dia tidak ada pilihan sekarang dalam segi untuk menaikkan efisiensi, untuk mengurangkan kos dan sebagainya. So keberkesanan memang ada dan kita harapkanlah dengan adanya sekarang kita dapat kerajaan memberi banyak penekanan pada industri-industri khusus. AI sebagai contoh, data center yang baru kita nampak banyak gerasi-gerasi melabur di Malaysia. Dan semiconductor sebagai contoh. Dan industri ini memerlukan tenaga kerja. Dan tenaga kerja bukan tenaga kerja yang biasa tapi kerja yang ada kemahiran lebih. Baik.
Dan sudah tentu program TVBAC ini akan memainkan peranan yang agak besar untuk memenuhi ekspektasi dan juga keperluan yang sudah ada. Sebab ya, Cik Ismail, kalau investor yang datang ke Malaysia ini, dia bukan tak ada duit nak invest. Baik. Sekarang kita dapat insentif saja mungkin ada. Kalau dalam segi stability politik, alhamdulillah. Tapi yang selalu dipertanyakan adalah tenaga kerja mahir ini ada tak ada. Dia akui memang program Malaysia ini adalah satu berjaya dan kita punya ekosistem dalam segi meluangkan tenaga mahir memang cukup baik. Baik. Sebab tu kita tengok Intel, Infineon dan Google dan tak. Tapi persoalannya ke depan ini adakah ia mencukupi? Sebab keperluannya agak besar. So itu yang jadi persoalan banyak daripada pelabur-pelabur asing. Dan ini saya pun bersama dengan National Assembly Character Task Force memberi pandangan, itu menjadi persoalan. Dan kita harus hasilkan lebih kurang 60,000 jurutera dalam masa 5 tahun untuk keperluan industri. Ada yang daripada IPTA dan juga khusus daripada TVET. Jadi itulah yang saya rasa, ialah kita alhamdulillah kita bersyukur dan kita minta terima kasih kepada pihak kerajaan. Tapi saya rasa tiba-tiba masa anda majlis tindakan TVET ni, majlis tindakan TVET, untuk mengkaji baliklah dengan institusi yang sedia ada sebagai GMI sebagai contoh, berhubung kait dengan industri. Hubungan itu tak boleh dipisahkanlah. Sebenarnya kalau kita tidak ada hubungan yang baik, isi dengan kuku. Bukan kita tak kuku, kena lebih kuku daripada sedia ada sebab perubahan yang agak ketara dan agak cepat. Pada apa yang kita alami mungkin 5 dan 10 tahun yang lepas. Ya, bercakap berkenaan perubahan itu ya Tan Sri, pasti kita memerlukan dan tuntutannya adalah supaya ekosistem dan atmosfera itu menyokong ya penawaran pekerjaan tersebut. Namun sebegitu ini juga bersandarkan kepada dasar kerajaan. Kita sudah maklum dasar TVET 2030 sudah pun diilhamkan oleh pihak kerajaan. Cuma apakah infrastruktur itu menyediakan suatu infrastruktur yang tepat bagi pemain industri? Tan Sri juga merupakan salah seorang peneraju dalam industri TVET, teknologi tempatan. Kita bersedia maklum dengan kewujudan MSC, Multimedia Super Corridor terlebih dahulu pada ketika itu, menawarkan banyak peluang pekerjaan dalam bidang teknologi. Namun, apakah keadaannya pada ketika ini serupa untuk kemudahan infrastruktur dan juga kemudahan teknologi yang berpadanan dengan kemahirannya? Ya, pandangan saya lah. I think infrastruktur yang ada dalam segi institusi, mungkin mencukupi. Maknanya universiti ke IPTA ke college community, Giamara, GMI dan sebagainya. Tapi yang mungkin kurang, orang kata fokus dan specialization. Sebab kita ni sebagai industri, ambillah contoh oil and gas. Dia tak boleh bekerja bersama dengan semua. Sebab kita daripada oil and gas, kita nak melabur dalam segi kurikulum, nak bagi mesin, kita tak boleh tabur pada semua IPTA dan juga institut politeknik dan sebagainya. Jadi perlunya pihak kerajaan kalau lihat dalam segi ekosistem yang ada, make it a bit more specialized. Pengkhususan boleh. Contohlah, kalau pada politeknik ni, apa politeknik yang khusus untuk semiconductor semua? Kalau semua politeknik nak buatkan kurikulum semiconductor, dia tidak akan mendatangi dan keberkesanan dia akan kurang. Duit yang kita ada ni adalah limited, ditabur merata tempat. Jadi impaknya mungkin bagi saya kurang lah. So infrastruktur ada, tapi sekarang kita kena tengok lebih mendalam dan melabur pada tempat yang betul. Bukan infrastruktur dalam bangunan, dalam segi equipment dan segi penaik taraf kurikulum. Dan hubung kait dengan industri so that they can also invest. Itu pandangan industri. Kita banyak IPTA. Kita banyak Giamara. Institut macam GMI, Politeknik, IKB dan sebagainya. Yang menawarkan. Tapi bila kita tengok, kalau kita tanya siapa yang, bagi contohlah semiconductor. Siapa institut yang ini yang boleh kata specialize semiconductor? Jawapannya tak ada. Walhal kerajaan nak fokuskan pada semiconductor. Jadi kita kena lihat balik. Infrastructure ada, can we mungkin sectorize ataupun segmentize dan only agency ataupun institut ini bayar khusus dan kita taburkan segala-galanya. Makanya fokus itu perlu diselarikan semula supaya ia lebih berfokus dan memberi penumpuan kepada sektor-sektor yang kritikal dan juga genting dalam konteks keperluan industri dan juga keperluan negara. Tuan Haji, mungkin ada pandangan ya, kerana kita melihat komitmen kerajaan memberikan peruntukan sebanyak RM500 juta bagi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bagi manfaat puluhan ribu pelatih-pelatih dan juga para pelajar yang bernaung dan juga belajar dalam bidang kemahiran ini.
Namun sebegitu, kita juga memerlukan sokongan penyedia latihan dan institusi pendidikan. Apakah institusi pendidikan yang banyak ini sudah bersedia untuk menyahut agenda yang dikelolakan oleh pihak kerajaan ini? Terima kasih Tuan Ismail dan juga Tan Sri. Yeah. Satu soalan yang cukup baik. Di TVET, istilah TVET itu ialah hands-on. Empat perkara yang penting kita perlu pastikan supaya TVET itu berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran dia. Pertama sekali ialah daripada segi infrastruktur. Apabila kita cakap pasal TVET, kita cakap pasal hands-on, kita perlukan equipment, facility, machineries, robots dia, kereta dia. Daripada serendah-rendah TVET program kepada yang the highest end, semua perlukan kelengkapan, keperluan. Investment tu yang tinggi itu yang perlu di situ. Jadi apabila kita tengok beribu institusi yang kita ada, sama ada IPTA ataupun IPTS, baik, rata-ratanya tak boleh nak ambil program yang sama. Baik. Dia jadi competitors lah. Jadi kita perlu complement each other, jangan compete. Yang mana investment yang dah ada, contohnya di GMI, kita fokus pada mechanical ni, electrical punya punya machineries, manfaatkan kat situ. Jadi institusi yang tunggal menawarkan khusus. Institusi yang tunggal. Contoh dia macam Tan Sri sebut tadi, semiconductor. Tak ada institusi yang menawarkan that program as in the yang unggul, yang fokus. Mungkin GMI sambut tawaran itu. Mungkin dalam beberapa tahun nanti akan ditawarkan. Akan ditawarkan. Kita boleh collaborate dah. Jadi semua program untuk semiconductor dengan machining yang kita dah ada, kan, semiconductor punya program yang kita dah ada, tenaga pengajar yang kita dah ada. Semua itu kita boleh manfaatkan. Jadi fokus dekat situlah daripada taburkan dana tu merata-rata. Itu yang pertama. Yang kedua sekali ialah curriculum. Kita dah mention dah tu. Dia evolve daripada masa ke masa. Dia perlukan ada perubahan lagi, penambahan baikkan lagi. Kan dia akan ada upgrade patches here and there lagi. Ketiga dia tenaga pengajar. Tenaga pengajar pun kena upgrade juga, kena upskill dengan reskill lagi. Kena pastikan supaya mereka sentiasa seiring dengan keperluan industri. Tak boleh ditakut lama saja. Tak boleh. IR 4.0 kemudian naik lagi dan pelbagai lagi. Baik. Baru bila tiga ni dah siap, barulah kita boleh ajar kan tenaga student pelajar itu sendiri. Kalau tidak, bagaimana pelajar pada di institusi itu dapat nak terima pendidikan yang sewajarnya bersesuaian? Sebab dia kalau tidak nanti mungkin dia bagusan teori sajalah. Bila dia graduate, bila masuk pada industri nak bekerja, industri kena belanja banyak lagi. Ya, tapi dalam TVET memang diharuskan, malah diwajibkan untuk menjalani latihan industri dan secara praktikal. Betul. Ini soalnya kerana bila disebutkan perbandingan dan juga perbahasan antara teori dan praktikal itu, kita memerlukan graduan yang mahir kedua-duanya. Saya akan sambung perbualan ini bersama dengan Tuan Haji dan juga Tan Sri. Seketika nanti, kita akan berehat seketika dalam Naratif Khas. Masalah yang dihadapi hari ini dan bulan-bulan lalu dan bulan-bulan yang mendatang ialah musibah banjir kilat, yang melanda ibu kota dan beberapa bandar serta negeri. Maka sebagai langkah segera, selain daripada projek tempatan banjir yang sedang diselenggarakan, sebagainya siap seperti di Kelantan dan di Alostar, tetapi ada tindakan segera yang harus dilakukan. Maka hari ini saya arahkan penyaluran segera RM150 juta kepada PBT JPS untuk membersihkan longkang-longkang pengorekan sungai di kota-kota dan kawasan-kawasan desa yang terkesan. RM600 juta kepada NADMA sebagai persiapan mendepani musibah banjir. Ini termasuk lebih RM300 juta yang telah disediakan untuk persiapan sekiranya berlaku bencana pada bila masa. RM20 juta
disediakan segera kepada Yayasan GLIC dan GLC untuk memperhebat respons dan penyaluran bantuan kepada mangsa di kawasan terjejas banjir. Thalassemia adalah sejenis penyakit genetik yang mengakibatkan gangguan dalam proses pembentukan sel darah merah. Secara umumnya, thalassemia boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu pembawa dan pesakit thalassemia. Status thalassemia hanya boleh diketahui dan disahkan melalui ujian saringan darah. Dapatkan khidmat nasihat daripada pegawai perubatan di klinik kesihatan berhampiran anda. Asli dalam banyak ikhtiar telah diumumkan, tapi peruntukan ditambah menjadi RM380 juta untuk menaikkan taraf hidup mereka. Ini termasuk ladang orang asli. TVET diberi peruntukan tambahan kepada RM7.5 bilion. Kerjasama dengan industri, peluang latihan untuk belia rentan, termasuk piskin bandar dan orang asli, TVET bagi manfaat masyarakat. Agenda TVET bukan hanya sekadar menjadi perancangan tetapi direalisasikan melalui pelbagai usaha kerajaan, peruntukan dan intervensi pihak kerajaan dalam memastikan penawaran TVET ini dalam peringkat industri dan juga institusi pendidikan akan dapat diperkukuh bagi memastikan ia memberi kesan dan juga dampak yang lebih agresif kepada ekosistem TVET. Tuan Haji, tadi kita berjeda seketika dan kita memberikan tumpuan kepada penawaran dalam bentuk teori dan juga praktikal. TVET ini istimewanya apabila ia turut menekankan aspek praktikal disesuaikan dengan keperluan industri. Cuma bila diceritakan berkenaan tentang penawaran pendidikan, ramai yang akan bertanya bagaimana penawaran pendidikan itu boleh diterjemahkan penawaran pekerjaan dengan gaji yang kompetitif dan juga progresif, kerana kita tidak mahu graduan TVET dibazirkan begitu saja. Jadi, apa sudah bersedia institusi pendidikan itu juga menawarkan graduan yang boleh mendapatkan pekerjaan dalam konteks pekerjaan yang kompetitif, Tuan Najib? Di GMI, sejak penubuhan daripada tahun 1991 lagi, kita mengamalkan konsep 30-70. Ya. 30% teori, 70% praktikal. Setiap kelas di GMI itu besar. Lebih besar, jauh lebih besar daripada kelas-kelas biasa di institusi tempat lain. Di mana di dalam kelas itu, kita ada kerusi meja untuk belajar teori. Dan seterusnya, semua machinery, equipment, facilities, kereta pun sekali dalam kelas itu sendiri. Jadi, selepas 30% teori yang kita belajar itu, terus saja students tu akan pergi ke machineries tu. Dia akan pegang, dia akan cuba, dia akan buat buka supaya kereta tu habis-habisan. Buka kereta, dia akan nampak semua. Jadi daripada situ dia akan lebih cepat tangkap dia daya ingatan dan dia dah buat praktikal. Di penghujung program, contoh kita ambil untuk diploma, final year dia tu, final semester dia akan ada final year project satu. Kedua, diwajibkan ada internship program yang mana dia dihantar ke industri. Daripada situ sendiri, industri itu akan nilai kemampuan, kebolehan, keboleh pasaran student itu. Jadi di GMI, kita dah laksanakan ini bertahun-tahun dah, hampir 32 tahun dah. Yang mana hasilnya, industri itu senang saja dia dapat keyakinan yang kemampuan pelajar itu. Di GMI sendiri, berapa kadar kebolehpasarannya untuk
pekerjaan? Kita ada 96%. Baik. Ya. Yang in true sense lah bermaksud dia, apa yang dia belajar itu yang dia akan kerja nanti. Jadi pada awal tahun 2024 baru-baru ni, kita adakan satu summit yang kita panggil di Industry Advisory Council punya summit. Baik. Yang mana kita dapat kehadiran 135 German company CEOs yang based dekat Malaysia ni. Baik. Dan juga dapat ucap tamu daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di situ kita buatkan lantikan seramai 14 ahli panel yang mana membantu bukan saja daripada segi fasiliti, daripada segi kurikulum, daripada penambahbaikan dan juga penerimaan students itu daripada internship terus kepada employment. Jadi keakraban tu dah sedia ada. Kita di GMI kita juga begitu rapat dengan syarikat-syarikat Jerman untuk pengetahuan kita ada hampir 700 company syarikat Jerman yang beroperasi di Malaysia. Juga bersama dengan Malaysian German Chamber of Commerce dan juga bantuan daripada pihak MARA sebab GMI kita kita di bawah MARA. MARA di bawah Kementerian KKDW. Semua ni bagi sokongan yang cukup kuat. Kita ambil contoh Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi sendiri. Kata anti-vet tu dah jadi mantra untuk dia. Mana-mana dia pergi dia memang kempen. Jadi kita minta kepada Datuk Seri Zahid sentiasa disebut jangan tolong. Berhenti. Bila dia tolong dia he is the number one champion for T-Vet dan dia juga ialah chairman untuk T-Vet Council. Kan? Jadi negara. Jadi apabila mantra tu datang daripada dia dan berterusan, echo tu akan terus ikut. Secara tak langsung satu negara ni akan naik dia punya kefahaman dia dan interest dia ke arah T-VET. Secara tak langsung nanti our skilled workforce untuk Malaysia ni akan naik seimbang seiring dengan bagaimana negara-negara yang dah maju. Especially Jerman lah yang kita buat sebagai perbandingan kan. Kita melalui ke fasa yang cukup cukup baik. Disebabkan itu Tuan Haji, kita sebutkan seketika tadi ia memerlukan intervensi, komitmen dan juga fokus oleh pihak kerajaan dalam memastikan perkara ini berterusan, tidak hanya terhenti dalam satu tampuk kepimpinan saja. Datuk Tan Sri, kita menyebut juga berkenaan tentang apa yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkenaan penawaran gaji yang kompetitif bagi graduan T-VET ini. Disebutkan 2,500, 2,800 dan pelbagai cadangan lagi. Dan ia juga bergantung kepada apakah industri sudah bersedia menawarkan gaji seperti itu. Soalnya industri sudah bersedia ke belum untuk menawarkan gaji seperti itu? Memang industri bersedialah sebenarnya. Saya turut terlamin, saya pun ada kilang di Kulim, Sitera Wafer Fab Foundry. Dan kita ada lebih kurang 1,400 tenaga pekerja. Dan kita masih mengambil pengambilan yang baru. Jadi persoalannya ada sama ada industri mampu untuk bayar. Jawapannya ya. Tetapi kita lihat ada perspektif yang berbeza. Kalau kita dapat keluar daripada GMI ke, daripada college community ke, daripada politeknik ke, daripada IBTA pun, if they are just orang kata general dalam dia punya knowledge. Baik. Jadi kita ambil bagi gaji yang sekian, tapi kita kena buat latihan lagi. Sebelum dia boleh mahir masuk ke dalam kilang untuk menjadi seorang tenaga yang kerja. So ambil lebih kurang 3 ataupun 6 bulan, kadang setahun. Tapi kalau kita bekerja kerapat dengan institusi-institusi pelajaran ini dan kita ada yang saya sebut tadilah penghususan dalam segi skill. Maknanya sebelum dia dah keluar pun dia dah ada skill yang boleh diguna pakai terus di dalam kilang yang kita ada ataupun industri yang berbeza. Tak kira oil and gas ke, pemotoran ke dan sebagainya. Bagi kami industri, kami sanggup bayar gaji yang besar. Sebab kita dah learning curve dah tidak ada. Kita tak perlu waste 6 bulan ataupun 1 tahun untuk mengambil tenaga kerja untuk masuk dalam kilang. Kalau 3,000 tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab value for money itu is special. Tapi back to the point adalah specialization itu yang penting. Infrastructure program saya kata kita dah tahap yang memuaskan lah. Tapi tadi saya cakap tadi pada sesi yang pertama, the specialization yang kita perlu. Get the industry to go into the IPTA. Program jadi embedded. Bila embedded ni dia keluar dia dah tahu apa ke dalam mesin pun dia dah tengok. Kalau tidak kalau masuk keluar daripada IPT kan nanti mesin dia pun mesti tengah macam mana nak tahu kan dan sebagainya. Dan makan masa. And bagi industri kita tak afford sebab pasaran menunggu. Tapi kalau ada yang mahir 3,000, 3,500 pun tak ada masalah sebab return tu kita akan dapat.
dengan secepat mungkin. Jadi itu persoalan. Kalau kita tanya di Gulim, sekarang ini dia mencuri pekerja daripada satu syarikat lain. Ini hari ini kerja dengan Citera, gaji 20% naik, pergi ke sini. Tak sampai setahun, naik 20%. Job hopping lah. So, ability to pay memang ada. Sebab dia melakukan pengalaman. Jadi pengalaman, kalau tak ada pengalaman yang mahir, pengalaman awal di tingkat sekolah ataupun tingkat latihan TVET. Itu yang penting. So, this relationship ni, perhubungan antara industri dengan IPT dengan industri ini, memang paling penting, dan kita kena naikkan tahap yang lebih kuat. Ya, kendati pun kita menceritakan berkenaan pengkhususan ya, Tan Sri, kita juga terjurus kepada sub pengkhususan ataupun lebih terarah lagi kepada apa yang diperlukan dalam sesuatu bidang itu. Namun soalnya apabila kita menyebut tentang industri, apakah industri juga boleh menyediakan ruang pekerjaan yang banyak? Kerana tidak hanya kepada gaji yang kompetitif. So, ya, kalau dalam satu industri itu hanya 10 pekerjaan disediakan, ia tidak mampu untuk menampung lulusan yang keluar mungkin ribuan atau puluhan ribu saban tahun. Jadi bagaimana untuk kita membuka ruang ini dengan lebih luas lagi? Dia, kalau kita tengok TVET, ini pemahaman saya lah, Ismail. Dia ada berapa kata kejayaan yang boleh dibuat. Satu sektor adalah sektor yang orang kata core atau asas. Pengilangan, elektronik, oil and gas. Itu industri ini memang sentiasa berkembang. Baik. Kerana itu orang kata the biggest contributor to our GDP lah, antara E&E dengan juga oil and gas. Tapi sekarang ni ada teknologi yang baru, data centers, AI, itu pun berkembang dengan agak cepat. Juga memerlukan keperluan. Dan kita sekarang bekerja-kerja ni, semiconductor bercontoh, tak mencukupi. Tapi kita kena tahu perkembangan industri supaya kita punya mapping dalam segi kurikulum boleh memenuhi. Dan akan tiba mungkin satu situasi di mana apa yang kita keluarkan dalam segi tengah main dah kata dah saturated lah, cuba contoh persoalan tadi kan. Tapi kita kena ingat TVET ni juga memberi peluang untuk orang menjadi usahawan. Tak semestinya semua orang pergi mendapat makan gaji. Kan kalau pembontoran, for example, saya kan orang tengok Proton 92 dulu kan. Kalau you ada skill technician to do automotive, tak sepatutnya masuk dalam kilang. You boleh buat bengkel. Bermula dengan kecil pun tidak. Dengan kecil. Tapi ekosistem untuk menggalakkan usahawan tu mungkin ada follow through dia. Sekarang ni banyak orang ada skill, tiba tidak ada. Kan, nak buat baju, nak buat memasak, semuanya TVET. Tapi tak ada modal, tak ada orang kata peluang yang dibagi. So, itu kita jangan terlupa. Matlamat TVET adalah untuk kemahiran. Kemahiran ni cabarnya pada mencari kerja. Kemahiran yang kedua untuk menjadi kerjaya. Bagi sebagai entrepreneur lah, usahawan. So, agensi macam MARA adalah satu agensi yang agak besar yang main peranan yang paling besar untuk memastikan benda berlaku. Agensi yang lain macam Pernas, bagian PUMB. Tapi ialah kadang-kadang kekangan ialah apa ni Ismail yang saya tahulah. Saya nak berniaga tapi siapa yang bagi keyakinan? Siapa yang nak bagi peluang saya? Dengan proses-proses yang ada nak dapat pinjaman semuanya itu menyusahkan. Jadi itu terbantut. Jadi sebab itu kata, kenapa aku nak jadi pergi TVET? Sebab aku nak jadi usahawan susah sangat. Biar aku cari benda lain. Tapi kalau kita ada ekosistem, industri sambut. Tapi usahawan, kerajaan, agensi kerajaan sambut. Bank, ataupun hotel GLC memberi peluang. Saya rasa itu sisa. Ingat dulu zaman Proton, zaman-zaman Petronas. Yang kata umbrella konsep itu kan. Di mana orang yang di atas tier 1 ada tanggungjawab untuk generate tier 2. Tier 2, tier 3. Ekosistem itu timbul. Itu satu kata konsep payu yang berjaya dah sekarang. Sekarang tidak berlaku. Sekarang tak nampak. Yang saya banyak suarakan perkara ini, kenapa kita tak ikut formula yang sedia ada? Sektor semiconductor buat umbrella, oil and gas continue, auto automotive continue. Kalau menjadi induk atau memayunginya. Tapi bila kita dapat satu ni, kita dah lupa. Saya dah tanggungjawab. Walhal dia dapat pinjaman daripada pihak kerajaan. Dia lupa tanggungjawab dia yang besar. Berulang kali Tan Sri menyebut berkenaan penawaran semiconductor. Mungkin terrealisasi hasrat untuk melihat GMI juga menawarkan ijazah kejuruteraan dalam semiconductor mungkin. Tuan Haji, kita akan berbicara berkenaan itu selepas ini. Semuanya dalam Naratif Khas Pasca Belanjawan 2025. With expansion of digital landscape, cyber threats are increasing exponentially. To
Together, we must prioritize and protect the protection of our citizens from cyber exploitation related to terrorism, trafficking in persons, and various cyber and transnational crime. Pada peringkat awal, saya merasakan mungkin ada sedikit resisten daripada pihak industri. Memendekkan tempoh kita antara keupayaan kita untuk melihat ancaman keselamatan cyber kita. Untuk menggubal satu perundangan yang khusus, pindaan kepada perundangan sedia ada sahaja tidak mencukupi. Infrastruktur maklumat kritikal negara adalah nadi demi kelangsungan sektor penting negara. Melindungi entiti seperti RTM dan sektor-sektor kritikal lain adalah teras ketahanan negara daripada ancaman digital. Rakyat masih terus mengeluh kerana terpaksa berdepan dengan apa yang dianggap sebagai kos yang meningkat. Sebab itu, kita berikan peningkatan tertinggi kepada STR dengan sumbangan Asas Rahmah. Saya ingin umumkan, pada tahun ini, program Asas Rahmah SARA untuk rakyat miskin dan STR, sumbangan tunai rahmah, akan mendapat peningkatan terbesar dalam sejarah, RM13 bilion. Ini akan memberi manfaat kepada 9 juta penerima atau 60% penduduk dewasa negara. 4.1 juta penerima STR akan menerima SARA sebanyak RM100 sebulan ketimbang 700,000 penerima sebelum ini. Bantuan SARA dikreditkan dalam MyCard penerima bermula April 2025 dibelanjakan untuk membeli barangan asas, minuman, ubatan, barang persekolahan dan lain-lain. Dan 600 pasaraya akan disediakan untuk bersama dalam bidang ini. Kategori bujang tidak ketinggalan. Mereka akan mendapat STR RM600. Penambahan ini adalah RM3 bilion. Penambahan yang tinggi membolehkan kadar maksimum diterima. Maknanya, isi rumah meningkat kepada RM4,600. Kita akui dan mendengar terus rungutan demi rungutan tentang kos sara hidup. Lantaran itu, kita mengambil langkah serta kebijakan ekonomi yang merupakan peningkatan peruntukan dan kadar maksimum bantuan tunai yang pernah diberikan oleh kerajaan. TVET akan dipertingkatkan dan pembiayaan hingga RM500 juta untuk mendapat 20,000 pelatih termasuk RM100 juta khusus untuk bidang keutamaan NIMP seperti MRO, EV, aero angkasa, AI. RM3 bilion akan disediakan HRD Corp untuk menawarkan 3 juta peluang latihan. Khazanah menyediakan RM200 juta melalui program pembangunan belia Khazanah K-Youth, 11,000 bakat tempatan. Giat Mara dan College Community, RM55 juta, mengupaya 10,000 anak-anak Hufaz dan institusi tahfiz dengan pondok dengan latihan kemahiran dalam tempoh 5 tahun. Giat Mara, 3,000 pekerja gig. Penawaran pendidikan teknikal dan vokasional disentuh secara erat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pembentangan belanjawan 2025. Tuan Haji dan Tan Sri, tadi kita berbicara berkenaan bagaimana industri itu boleh menggerakkan penawaran pendidikan itu sendiri. Di Jerman misalnya, industri itu yang sudah menggerakkan. Tidak lagi ada campur tangan secara sepenuhnya oleh pihak kerajaan. Namun kalau dibandingkan ketimbang dengan negara kita, masih lagi baru dan belum matang dalam konteks TVET. Cuma industri itu sudah bergerak maju. Jadi apakah dalam konteks institusi pendidikan dan institusi pendidikan tinggi ini melihat industri yang sepatutnya menjadi pemula kepada suatu bentuk kualiti penawaran pendidikan yang lebih mampan dan baik bagi graduan TVET ini, Tuan Haji? Saya berpendapat begini. Ya. Satu kurikulum yang mana
ada specialization daripada pelbagai industri. Kita ambil contoh ya DGMI yang mana kurang lebih sama dengan konsep yang telah dilaksanakan puluhan tahun di Germany, di mana contoh industri-industri yang terhadapan Siemens, B. Brown, Infineon, Robert Bosch dan berbagai, Cisco, dia keluarkan certification. Certification itu akan membantu memberi keyakinan dan juga keboleh pasaran untuk graduan-graduan untuk dapat kerja. Selain daripada itu, pekerja-pekerja yang dah sedia ada, yang dah bekerja di syarikat-syarikat ataupun di industri-industri akan dapat upgrade dan upskill lagi. Jadi itu yang telah kita laksanakan di GMI, yang mana dia mungkin boleh dikategorikan sebagai satu konsep short-term course. Dapat je sertifikat ni, naik dia punya keboleh pasaran dia dan juga skill dia daripada berbagai SK lah, SK1, SK2 dan naik sampai ke atas lagi. Itu satu konsep. Satu konsep lagi yang kita nak yang kita perhatikan, yang mana boleh diadaptasikan oleh institusi-institusi lain juga, ialah program yang dipanggil apprenticeship. Dalam bahasa Jerman kita panggil Ausbildung, tapi apprenticeship pun serupa lah konsep dia. Jadi pekerja yang belum mendapat jawatan, belum dapat kerja tetap lagi, dia akan lalui program Ausbildung ini, dengan jaminan dia akan diterima untuk masuk bekerja di industri itu. Dalam sistem perantisan itu? Dalam sistem perantisan itu sendiri. Jadi ini perlukan sokongan dan dokongan serta bantuan sama-sama daripada pihak kerajaan, daripada industri dan juga institusi academic institutions. Ketiga-tiga ini main peranan yang penting. Kalau semua seiring, sekarang ini kita dah menuju ke arah itu dan banyak dah hasil yang kita keluarkan, tapi tak cukup lagi. Kita kena speed up lagi. Kena tambah lagi keboleh pasaran tu, kemampuan dan juga kaedah itu menghala ke tahap yang mana mencapai kepada sasaran dan kemahuannya industri-industri itu. Kita tak boleh nak shock sendiri dekat universiti ke, dekat institusi ke, dia buat teori, belajar sendiri-sendiri tapi ataupun buat research tapi tak align dengan apa mahunya di industri itu. Jadi inilah yang sewajarnya diadaptasikan, dimanfaatkan dan diguna sebaik mungkin oleh semua institusi pendidikan. Keakraban dengan industri itu pastinya tak boleh kita pandang rendah lah. Perlu bergerak bersama. Itu perlu, dan sokongan daripada industri juga perlu ada. Jadi jangan industri komplain saja dia nak pekerja tapi dia tak bantu. Jadi kalau industri setuju, pertama sekali ambil ambil intern, buat internship punya program. Secara tak langsung bila dia dapati itu dan dia naik jadi apprentice dan kemudian terus dapat full employment. Itulah yang akan dapat membantu untuk kita sama-sama naik ke tahap yang diharapkan oleh kerajaan. Tuan Haji memberi makna, ada dua makna disebutkan mengharapkan agar industri membantu institusi pendidikan tinggi ini supaya itu yang sebenarnya kita mahukan, supaya kerjasama dua industri itu, iaitu industri dalam bidangnya dan industri pendidikan, dapat digerakkan secara bersama. Namun kita tidak terlupa, Tan Sri, memang benar kita menyebut berkenaan kedua-duanya perlu bergerak seiring. Tapi kita berbalik kepada konsep ekonomi, penawaran dan permintaan. Apabila penawaran itu melebihi permintaan, yang seperti mana kita tahu peluang pekerjaan dalam industri, ia akan menyebabkan berlakunya suatu fenomena yang kita panggil sebagai brain drain. Anak-anak muda ini keluar, malah paling terdekat pun di Singapura. Itu kita tidak boleh nafikan. Betul. Jadi menghalang perkara itu, ia sudah lama bertapak dan berlaku. Jadi sebelum ia menjadi lebih membara, apa yang boleh kita lakukan supaya kemahiran-kemahiran ini tidak keluar negara dan mereka mencari ruang gaji yang lebih baik, Tan Sri? Ya, itu menjadi orang kata masalah yang agak besar lah, brain drain ni, khusus bagi kami di yang ada dalam semiconductor ni. Macam tadi yang Ismail cakap lah, kita naik motor,
cross jambatan sampai ke Singapura. Gaji dah tiga kali ganda. Gaji dah tiga kali ganda. Ya. Itu realitinya. Tapi kita ada buat survey pada pekerja-pekerja yang keluar 5 pagi, balik pun akan 8 malam kan. Ya. Dia pun kepenatan. Dia kata, saya tak perlukan gaji yang sama. Gaji yang kurang pun tak apa, asalkan dia bagi, dia boleh bekerja di Malaysia. Ya. Jadi persoalannya sama ada industri sanggup. Ya. Kita sanggup, bukan tidak sanggup. Tapi kita perlukan sokongan daripada pihak kerajaan supaya bagi insentif yang berbeza pada mereka ni untuk kembali ke Malaysia. Tak bukan daripada Singapura lah. Ya. Banyak di negeri China dan semiconductor pun, di US pun, ramai orang kata rakyat Malaysia yang bekerja. Sebagai contohlah, kalau di negeri China, negeri China, dia bila mengambil nak orang kata bagi pelajar ataupun pekerja daripada US, negeri China yang balik, dia bagi insentif. Insentif tax exemption sebagai contohnya. Kan dalam segi grant untuk education untuk anak-anak. Untuk mak dan ayah ni, itu yang penting untuk mereka. Supaya mereka boleh make that quick jump dulu. Bila dah dapat dan dalam tahun-tahun bila naik, then insentif boleh ditarik balik. Tapi kalau tidak ada insentif, itu dah tentu susah. So dia dua pihak kena bekerjasama. Industri pun kena ada kapasiti untuk bayar lebih. Tapi untuk orang kata nak mengurangkan jurang perbezaan tu, kalau ada US dollar dengan Singapore dollar ni, PI kerajaan pun kena ada. Dan ini dah disarankan pun dalam semiconductor roadmap. Bagi insentif-insentif, tax for example, grant untuk education, untuk orang kata membeli rumah for example. Tapi impact pada kerajaan pun tak kecil. Bukan banyak. It is just a small impact. Tapi implikasi dia, ramai orang kata the Malaysian yang kedua luar datang, then baru kita punya ekonomi akan naik. Dan ini memberikan satu impact yang besar lah. Tapi ialah back to, ini dah lama bincang sebagainya ni. Sebab benda ni macam BRIN ni, tapi banyak daripada talent corp sekarang, tapi masih berlaku. Masih. Tak dapat serta, kita tak ada sweet spot dia. So, berapa cadangan yang dibuat dalam task force itu, saya kita haraplah agensi-agensi yang berkenaan, bukan saja apa ni MITI, immigration kan, kalau sudah masuk ni proses dia sendiri pun kena cepat. Kan ini kadang-kadang suami boleh ambil, boleh lelaki, dan kalau isteri dan anak susah, dia tak 3 bulan kena keluar balik, nak balik. Jadi itu menyusahkan. Ya, risaunya bakat-bakat yang terbaik itu. Jadi bila tengoknya, kenapa saya nak balik? Ini menyusahkan saya. Walau bukan saya tak nak balik. Kan? And sometimes it's not just about money alone. Health, you know, apa ni, living lifestyle, you know, security dan sebagainya. Malaysia ni satu negara yang baik, aman, bendanya murah. Kan? Tapi bila kita menyusahkan benda-benda macam ni, nak cari sekolah pun universiti, kena dapat ni, susah. Kenapa kita tak bagi priority saja? Dan apa masalah dia pun, dia pun dia contribute balik itu Malaysian economy. Tapi kita tak tengok keseluruhan tu, itu yang menjadi masalah kalau dibanding daripada China sebagai contoh. Tadi Tan Sri menyebut berkenaan sistem payung ataupun mentorship yang dibina sekian lamanya dengan syarikat-syarikat GLC kerajaan yang sudah dibina, tetapi perkara itu telah menyebabkan suatu halangan untuk kita meneruskan pada masa mendatang. Sebentar nanti saya akan teruskan dan juga kita akan sentuh berkenaan bagaimana institusi pendidikan boleh dijenamakan semula dalam konteks pengkhususan kepada industri. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Sektor kewangan Islam perlu dipacu lagi supaya lebih berdaya cipta. Semula sejumlah RM100 juta dana padanan disediakan bagi menggalakkan inovasi pembiayaan kewangan Islam berasaskan nilai Islam dan syariah supaya tidak lagi bergantung kepada produk terbatas patuh syariah tetapi mirip konvensional. Maka antara pembiayaan yang diperintiskan termasuklah berasaskan prinsip musyarakah yang melibatkan perkongsian risiko dan keuntungan yang adil. Ini projek kewangan iklim termasuk projek keterjaminan makanan dan dilaksanakan dengan padanan dana institusi perbankan Islam dan pelabur swasta.
Program-program menarik menanti anda di TV1. Bertemu kembali di dalam panorama. Saya Harith Daniel. Setiap Isnin 10.30 malam hanya di TV1. Mewarnaimu hanya di TV1. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Ingat hari jadi. Ingat doktor gigi. Gigi yang sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. Bagi memelihara modal insan, sosial dan kebajikan masyarakat India, RM130 juta ringgit untuk program tambahan masyarakat India selain penyertaan mereka dalam tekun, amanah ikhtiar dan program-program yang sedia ada. Kita berusaha kembali pasca belanjawan 2025, ekosistem TVET ini perlu dipacu dengan pihak industri dan juga penyedia latihan pendidikan. GMI khususnya, Tuan Haji, kita sedia maklum dalam bidang pendidikan yang serba kompetitif ini, kesemua institusi pendidikan mengejar ranking. Tetapi di sebalik ranking itu, kita tidak boleh terlupa kepada pengkhususan yang perlu difokuskan kepada institusi-institusi pendidikan tersebut. Jadi bagaimana untuk kita menyeimbangkan antara kualiti pendidikan itu dan pengkhususan supaya dalam konteks untuk menyedia kan para pelajar ini kepada industri, aspek akademik juga tidak terabai dan tertinggal di belakang, Tuan Haji? Di GMI, yeah, pastinya kadang-kadang ranking itu penting. Mm. Tetapi selain ranking, yeah, keperluan yang yang dimahukan oleh industri itu juga amat penting. Yeah. GMI ialah satu institusi teknikal, yeah, yang memang berat ke hala industri. Mm. Fokus untuk mechanical dengan electrical engineering. Yeah. Yeah. Alhamdulillah, beberapa minggu yang baru ini, GMI telah pun diberikan kelulusan untuk dinaik taraf sebagai GMI, University College of Applied Science, yang pertama di Malaysia. Mm. Itu sudah berubah statusnya bermula tahun ini? Belum lagi. Ya, kita baru dapat kelulusan. Jadi kita kena daftar. Proses itu akan ambil masa juga. Ini seolah-olah sudah diumumkan awal. Teaser. Yeah. Teaser dulu lah. Supaya kita boleh tarik minat. Tapi kita nampak perubahannya itu. Nampak, untuk menaik taraf institusi pendidikan. Yeah. Tiga minggu sebelum ini, kita telah dijemput oleh Kerajaan Negeri Melaka. Melalui agensinya, Melaka Corp, untuk menjadi peneraju utama di dalam semua program training latihan untuk semua German companies yang beroperasi di Melaka dan juga MNCs yang ada. Kita amat berterima kasih dengan Kerajaan Negeri Melaka untuk kerana melantik GMI untuk jadi peneraju utama. Itu besar makna dia. That means the bigger portion of the cake tu untuk kita lah. The revenue will become bigger. Pengiktirafan itu sendiri akan membantu untuk GMI secara tak langsung. Selain daripada kita memang khusus untuk engineering, tapi dalam bentuk applied science, bermakna dia memang kita hands on. Di mana selain daripada memang secara fizikal kita fokus di teori dan besar 70% tu praktikal tu, tenaga pengajar kita, kita punya pihak pengurusan kita perlu
punya kemahiran dan pendedahan di industri sekurang-kurangnya 3 tahun. Ya. Supaya apabila dia dapat pendedahan untuk bekerja di industri kurang-kurang 3 tahun, mungkin sampai 5 tahun sekali, bila dia balik dan dia sampaikan semula, bila dia bila dia mengajar balik pada pelajar-pelajar, pada students, it will come from the heart. Dia dah ada experience tu. Tak perlu nak selak buku atau ambil contoh daripada teori sana ke praktikal sini ke. But this is coming from the real hands-on experience by the respective lecturers ataupun kita punya management sendiri. Itu yang kita nak. Itulah maksud, antara maksud yang terbesar applied science itu. Tuan Haji, kalau sebelum ini kita sering dimomokkan dengan dogma dan juga stigma bahawasanya TVET ini adalah merupakan bidang kelas kedua yang mungkin tidak menggambarkan profesionalisme bagi sesuatu bidang itu. Jadi bagaimana kita merubah segala pandangan itu supaya TVET ini diangkat antara bidang keutamaan bukan saja dalam industri tapi bidang pendidikan? Tuan Haji, GMI ini alhamdulillah selama 32, nak masuk 33 tahun dah ni. Kurang lebih yang kita telah belanjakan untuk pastikan machinery, equipment, facilities kita, kereta kita semua up to date. Top notch. Top notch. Saya ambil contoh ya. Dalam program autotronics kita sahaja, kita ada a fleet of cars. Kita ada BMW i3. Kita ada Volkswagen. Kita ada Hyundai Kona. Hyundai Kona tu lagi unik. Kita beli satu unit yang mana custom made untuk GMI. Kita angkat body dia, letak sebelah, you can see the whole platform with all the whole stack of the batteries plus the connectivities and the simulators sekali. Menarik itu. Esok saya akan melawat ke GMI. Malam ni pun boleh. Itu satulah. Kita ambil contoh lagi yang lain lagi. Kita punya cyber security punya program. Kita dapat bantuan daripada Keysight. Satu nama jenama terkemuka dunia. Custom made punya program yang mana we have a LCD LED punya screen yang tunjuk world map in digital form, real time cyber attacks daripada mana dia datang dan ke mana dia pergi. Jadi students kita, pelajar-pelajar kita belajar bagaimana nak detect apa dia kaedah dia nak buat sensor daripada kenapa dia nak attack, bentuk bagaimana, dan kemudian belajar macam mana nak defend. So ni antara contoh dia. So we have invested almost 1 billion ringgit in terms of our facilities and infrastructure throughout the 33 years. Ini dah advance. We are talking about among the, if not the most advanced facilities among the many institutions within this soil of Malaysia. Sayang sekali kalau fasiliti dan kemudahan itu tidak digunakan untuk melahirkan graduan atau tenaga mahir yang benar-benar memenuhi kehendak industri mengikut kepada apa yang telah dibekalkan kepada mereka diberikan latihan. Tan Sri, tidak hanya kita bergantung kepada pelaburan syarikat-syarikat MNC gergasi seperti Nvidia, Infineon ataupun Tesla. Kita juga perlu mewujudkan satu ekosistem tempatan yang baik dan syarikat-syarikat yang boleh dikatakan keluar daripada PMKS menuju kepada MNC di peringkat tempatan. Jadi apabila kita bercerita tentang industri itu, kebergantungan kepada syarikat pelaburan luar itu pasti ada. Tetapi bagaimana kita menjenamakan semula syarikat-syarikat dan industri tempatan supaya boleh bergerak seiring dengan MNC tersebut? Yalah, kita perlu lihat beberapa tahun yang lama dululah ya. Konsep-konsep yang berjaya lah. Saya sendiri kerja dengan Petronas 10 tahun pada awal. Dia ada this concept of umbrella. Di mana Petronas diberi mandat untuk memperpeluri dan juga mempromosi meningkatkan keupayaan dalam segi dalam sektor oil and gas. Baik. Sebab dia berbelanja berbilion di tahun-tahun. Jadi dia memerlukan ekosistem yang bagus. Dan untuk mengukuhkan ataupun membuat ekosistem tu, this concept umbrella yang telah dibukakan. Ada yang dikenal pasti sebagai tier 1, tier 2, diberi sokongan, diberi projek dan mereka ada tanggungjawab yang diukur secara khusus. Petronas berjaya. Masa saya di Pro 2 dan Pro 2 pun kita ada vendor system pun berjaya. Tenaga pun berjaya. Tapi kejap ke belakang ni konsep tu dah nampak macam hilang. Dan kita ambillah contoh dari mana semuanya sebut JLC yang sedia ada. Tak kira lah JLC telekomunikasi ke, JLC infrastructure ke, kan? Dan gergasi apa local champion yang ada ni.
kenapa kita hidupkan balik dalam setiap sektor ada anchor company yang sedia ada. Dan kajian kenal pastikan, di Jerman pun dia buat, di Jepun pun dia buat, di Korea pun dengan Sogo Shosha. Dan trading house juga di Jepun. Mereka ada tanggungjawab. Sokongan daripada pihak kerajaan, disokong, diberi dana, diberi. Tapi dengan cara mereka perlu melahirkan company-company yang juga boleh berdaya saing, bukan lokal atau menjadi domestik. Kasih contoh Petronas tu dia lah. Kan banyak yang dulu jadi vendor Petronas kan berjaya jadi regional champion. Bila tambah besar pun ada juga yang tumbang. Kan, sebab dia tak fokus. Sebab itu boleh dibuat. Atau mereka tidak mahu menambah sebarang masalah. Dia tak? Tak mahu menambah sebarang masalah. Yalah. Kita ada tanggungjawab. Bila kita diberi pertolongan, kita jangan fokus juga pada PNL. Kan? Saya pun jadi sosial, tapi as a Malaysian, kita ada tanggungjawab yang berbeza. Baik. Yang membantu kita siapa? Pihak kerajaan. Memberi kita peluang pekerjaan. Dan kita memberi amanah. Jadi kita kena adalah konsep payung kita buat. So saya rasa kenapa reinvent the wheel? Formula yang ada dulu dah berjaya. Kita tune sedikitlah. Kan? Dan kita ada banyak. Pakai contohlah sendiri semiconductor. Semiconductor banyak. Wafer fab, IC design, advanced packaging kan. Apa salah kalau ada sungguhan dari pihak kerajaan kata semiconductor will be the next goal katalah. Kan? Panggillah. Make the local champions, bagi tanggungjawab, bagi dana, bagi suntikan, pertolongan tapi dengan syarat. Tapi sekarang kalau Intel ataupun siapa orang luar bagi yang saya tahulah, dah tak diukur how much employment local women, bumi putera, how much do local sourcing. Dulu saya ingat diukur kalau tak mencapai satu standard, satu potong percentage, dia akan potong kontrak. Baik. Jadi semua bersungguh. Sekarang ni mungkin kita tak lebih relax lah. Kan, sebab mungkin kekangan about competition, giving opportunity to foreigners. I think as long as they contribute to economy, saya rasa tak ada masalah. Kan, so itu yang saya rasa mungkin kita boleh lihat kembali lah. And how to make sure that program, then I think everybody must play their part. The government, tapi kita pun tak boleh harapkan government kan. The private sector also have. But if we can work together to join the forces to make sure that it's a structured program, just like we do, kita belajarlah daripada Korea, daripada Daewoo, Samsung, how do they develop? Kan? Syarikat Chaebol. Chaebol. Banyak sumbangan ini daripada pihak kerajaan. Tak ada orang petikan, tapi dia ada bawa orang Korea, syarikat Korea merata-rata dia pergi. Berkait itu konsep dia. Jepun pun sama kan. Kan dulu ada konsep Malaysian Inc. Yang kita ingat, kita ambil kopi daripada Japan, English, Shibol kan. Tapi dalam Malaysia ini saya rasa dah macam retorik dah. Hilangkah ke mana? Itu kita maksudkan, ekosistem itu perlu berubah. Supaya berubah. Kalau boleh kita kembali kepada yang lama ataupun kita berfikir kepada ekosistem yang baru yang boleh dijalankan semula daripada sebuah ekosistem yang pernah kita amalkan terlebih dahulu. Terima kasih yang berbagi, Tan Sri. Terima kasih yang berusaha, Tuan Haji, kerana bersama dengan kami malam ini. Berkenaan tentang TVET ini, dasar TVET Negara 2030. InsyaAllah dapat kita realisasikan. Kalau mendapat sokongan padu daripada segala pemain-pemain industri, termasuklah daripada industri yang menawarkan wang pekerjaan dan industri yang menawarkan wangan pendidikan dan juga latihan. Terima kasih kesemuanya bersama dengan kami pada malam ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.